di Sempritan pertama. Sekarang kita di stasiun Tuntang. Ya, ada Pak Suto, ada Pak Dino, guys. Dan kita minta semuanya antri ya. Ayo antri ikuti. Nah, ini sebenarnya tempat yang bisa kita pakai untuk pariwisata. Cuma nanti ya nunggu COVID dulu. Nunggu COVID dulu. Sekarang kita batasi. Nah, ini ada yang menarik. Ini yang menarik. Oh. Ya, waduh menarik. Ini bapaknya dulu Belanda. Koloni yang tertinggal. Oh, gitu. Ya. Ini Belanda rada cilik ning rapopo. Rada ireng, dan ini kereta yang asli ya, Pak ya? Asli, Pak. Sudah direnov ini atau ya. Masih asli? Sudah renov, Pak. Oh, sudah direnov ya. Ini loknya tahun berapa ini? 1898. Yuk kita naik ya. Oke, naik satu-satu, semuanya antri. Kita coba atur, betul-betul sangat strict, sangat terbatas, sehingga tempat duduknya kita bagi dalam seat satu per satu. Sini ya. Stasiun Ambarawa dulu adalah stasiun yang aktif, di mana kereta ini ya bisa menghubungkan stasiun Ambarawa sampai ke Magelang, Secan, Waraan, Temanggung, Yogyakarta, kemudian sampai Gedung Jati, stasiun Beringin, kemudian stasiun Tuntang yang baru kita naik ini. Karena pandemi, kita sekarang menyesuaikan. Sebenarnya istilah kebiasaan baru, adaptasinya seperti apa? Ya ini adaptasinya. Kalau dulu orang bisa ribuan mendaftar, sekarang nggak bisa. Maaf ya. Selama pandemi, kita hanya maksimum 50 orang. Dan ini kita mesti daftar. Maka kenapa kemudian kita bikin sampai 22 kali. Jadi ada barokahnya juga. Kita tidak bisa menyelenggarakan sekali tapi banyak. Ya oke, kita selenggarakan sekarang dicicil. Maka kita buat retail. Nah ini cara sebenarnya ide kawan-kawan yang cukup inovatif. Eventnya berjalan. Mereka yang ingin mengikuti juga bisa mendaftar, tapi hanya jumlahnya kita nggak bisa banyak. Aturannya kita perketat. Maka untuk bisa mengikuti ini, panitianya cerewet banget. Saya mau sewa Butejo sebenarnya untuk bisa lebih cerewet. Kan peserta sudah banyak yang terbiasa mengikuti jalur utama, dan kita udah ikut beberapa kali. Kita cari suasana lain, apa pariwisata. Biar orang tahu, pernah nggak naik kereta uap? Pernah nggak dengan gerbong-gerbong yang terbuka dengan suasana yang terasa betul dinginnya, bisa melihat gunung yang sangat menarik begini. Cuma maaf ya, lagi pandemi, jadi harus ketat betul. Maka yang kesini pun semua nanti akan dilihat, semua dikasih tanda. Begini ada seperti ini, sorry ya kamu nggak boleh ikut. Duduk sini. Maka kita pun dibatasi. Harus ketat. Saya aja kemarin pakai bag gak boleh. Sekarang kita pakai ini. Dan ini juga kita improve agar kemudian bisa ngambil napas. Kecuali nanti kalau pas tanjakan. Kita sekarang pakai alat di dalamnya. Nah, ini yang membuat nanti kita lebih merongos sehingga bisa mengambil napas lebih bagus. Ternyata seluruh kayunya adalah kayu jati. Oh, jadi ukurannya di situ ya? Begitu tuh kurang, kasih lagi gitu. Oke. Terus ya, Mas ya? Terus ya, Mbak.